Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Kalau fil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang di hari kiamat nanti, kata baginda Rasulullah, daripada 1000 orang satu yang masuk syurga. Maka sahabat pada waktu itu gemetar. Sahabat takut dan risau daripada 1000 satu yang siapa yang satu daripada 1000. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu berbandingkan kepada umat yang terdahulu adalah umpama rambut atau bulu putih pada lembu berwarna hitam. Yakni berbandingkan kepada umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jumlah yang akan masuk dalam neraka adalah lebih banyak daripada umat-umat yang terdahulu. Apa sebabnya mereka masuk neraka jahanam? Kenapa dipenuhi neraka jahanam dengan ramai manusia? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun mereka tidak mahu menyaksikan. Mereka bukan buta. Mereka ada telinga namun mereka tidak mahu mendengar. Mereka bukan tuli namun tidak mahu mendengar dan memahami. Di sini Allah menyebutkan tiga anggota. Yang pertama hati, yang kedua mata, yang ketiga adalah telinga. Hati umpama rumah, pintunya adalah mata dan juga telinga. Laluan ini menjadi laluan utama kepada hati. Tergantung kepada kita bagaimana kita melihat, itu akan masuk dalam rumah kita, dan apa yang kita dengar itu pun juga akan masuk ke rumah kita. Oleh sebab itu Nabi bersabda tentang perumpamaan ini, katanya, An-nadhartu sahmun min sihami iblisil marjum. Pandangan itu adalah bahagian daripada senjatanya iblis yang direjam. Yani macam mana senjatanya iblis? Melalui pandangan ini, kalau maksiat yang akan terkena bukan mata tapi hati. Daripada pendengaran ini, bila mana kita tidak membezakan mana yang patut didengar, ini adalah pintu yang senjata bagi iblis juga untuk masuk ke dalam hati. Barang siapa yang menjaganya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan manisnya iman di dalam hati. Kita punya rumah ini, kalau kita punya rumah sendiri, ya kan? Kita bersih, kita vacuum, kadang-kadang kita pakai apa itu pewangi yang otomatik. Nah, macam itu kan, supaya apa? Supaya wangi. Kadang-kadang kita pakai bukhur dalam rumah supaya apa? Nampak bersih, wangi. Rumah yang perlu untuk kita jaga bersihnya bukan cuma rumah kita saja, rumah di dalam ini perlu kita jaga. Dengan macam mana kita jaga? Tak pakai vacuum cleaner, kita jaga matanya. Kalau tergelincir, astagfirullahaladzim. Kalau tergerincir telinga, astagfirullahaladzim, istighfar. Maka rumah kita akan menjadi bersih.